guys, welcome back to Zephyrus Channel. Sorry banget, gua gak ada live stream dan juga gak ada konten akhir-akhir ini. Terakhir yang konten itu gua ada borong COC di store. Tapi sekarang gua lagi mau jelasin keadaan gua ke kalian. Ya, seperti yang kalian dengar sendiri sekarang, suara gua lagi hilang. Gua lagi gak bisa ngomong banyak-banyak. Tapi kenapa sekarang ngomong-ngomong, gue mau paksain bikin konten karena gue ngelihat sesuatu yang menarik di COC. COC tanggal berapa ini? 15 Juni 2021 baru aja update dan itu bisa nambahin latar dan juga ada skin dari Barbarian King yang baru. Nah, gue penasaran banget guys, kayaknya gue pengen gue beli. Bukan kayaknya sih, gue pasti beli. Dan kali ini juga gue bakal nambahin lagi tentang ada event yang berada di COC dan gue bakal kasih lihat kalian gimana cara nyerangnya, oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ke channel ini biar channel ini bisa berkembang dan jangan lupa lihat deskripsinya karena kalian bisa donate situ. Love you, good content. Ya, sekarang kita sudah sampai di ID gue ya, Zepi, dan yes, gue diserang 6 menit 37 second yang lalu. Gue diserang 21. Ya udahlah ya, kita ambil-ambilin dulu. Ini semuanya kayaknya lagi pada perang. Let's go ya. Dan ya, kita lihat sini gold sama elixir gue juga lumayan penuh. Dan oke, kita beli dulu aja kali ya guys. Ya, kita bakal beli langsung latar penangkalan perang inferno. Oke, selesai. Nah, kita bakal beli lagi satu lagi. Ini bagus ya. Penawaran spesial diterima, nanti aja. Masuk lagi, kita beli lagi, bersiaplah untuk bertempur. Oke. Kita langsung beli aja, no kecot. Ya, selesai. Oke, gua udah punya dua-duanya dan sekarang kita bakal ganti dua-duanya. Let's go. Ya, semuanya udah gue beli. Jadi sekarang gimana cara pasangnya guys ya. Oh, kalau yang ini change skin. Oke, udah ada ya yang Fierce King. Terus by the way yang Queen gue juga udah jadi Jungle Queen, which is good. Dan ini gimana cara rubahnya? Gak tau gue. Oh, change scenery ya, betul. Kok gak ada? Oh, ini dia warbase gua jadi Inferno Town. Kita lihat ya, di warbase Inferno Town. Dan yes baby, keren banget ya. Nah, itu gua udah beli semuanya. Dan sekarang gua mau ngasih lihat ke kalian. Gua udah ada yang perang lagi. Ada event guys sebelah sini. Kalian klik yang ini, terus ke event. Nah, kalian di sini harus pakai roket balloon kalau kalian punya. Dan di sini ya, gue tadi juga udah coba ngecek dan coba nyerang dan gue cuma bisa dapat 97%. Ini adalah Inferno Town Challenge. Inferno Town Challenge itu kalian bisa dapetin 2 hero potions, 14 gem dan juga 400 experience. Nah, tanpa banyak bacot, kita bakal serang sekarang. Di sini kalian disuruh untuk abisin ini secepat mungkin ya. Bukan secepat mungkin, pokoknya rata lah. Tapi di sini jujur susah banget karena di sini ada Barbarian King level 80 dengan persenjataan lengkapnya. Lalu ada archer yang bertumpuk 3 seperti ini. Lalu di sini ada satu-satu elixir dan juga ada gold yang terpisah, terisolasi jauh satu sama lain. Dan ini builder hatnya, dia bisa perang. Dan sekalipun memang kita lagi nyerang misalnya yang di daerah sini, dia bisa benerin lagi karena builder hatnya bakal benerin damage yang udah dihasilkan sama troops kita. Nah, di sini di Clan Castle-nya, di Clan Castle-nya itu bakalan muncul satu PK yang gede banget dan PK itu bisa ngancurin naga ya guys ya. Nah, gue bakal kasih lihat ke kalian
gimana caranya nyerangnya. Sebenarnya gue juga nggak tahu cara nyerangnya gimana, cuma ya udahlah ya, namanya juga konten, lalala lili, what the hell, kita coba serang aja. Nah di sini bakal ada dua, kayak kita taruh sini satu, kita taruh ini aja, hap. Nah, oke. Nah, kita taruh dua naga di sini. Oke, kita kasih rage. Kita suruh lawan. Oke, kita kasih invisibility semuanya. Akankah hancur ini? Oke, PK-nya udah hancur ya. Nah, lihat nih, dibenerin lagi tuh sama ininya. Luar biasa ini. Di sini kita bakal pakai balon. Ini juga balon yang gede. Oke, good. So far so good, so far so good. Mana good? Oke. Kita lihat di sini. Aura royalnya berhasil masuk. Good. Good, 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 good. Bisa loncat, bisa loncat. Heal. Oke, berhasil. Sisa ada 2 Electro Dragon dan 1 Archer. Oke. Kayaknya sih udah gak bakalan berhasil sih. Kayak ini jauh banget. Oh iya. Ini kalau di tengah, begitu kita hancurin bakal keluar poison spell, dan ini susah banget cara mainnya, gue nggak ngerti, dan kayaknya gue mesti nyontek youtuber lain sih. Tapi di saat gue lagi upload ini, belum ada youtuber yang ngasih tahu gimana cara nyerangnya. Jadi ya udahlah, gue mau ngasih tahu ke kalian ya, minimal dengan serangan sebrutal itu kalian bisa dapat 2 bintang ya, kalian juga bisa sih. Ya udah, oke, itu aja, sekian konten gue pada hari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel gua, dan see you guys in the next content. Bye bye.